Tifosi Gelorosi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A. Di edisi ke-351 ini kita akan bahas berita seputar nama pemain incaran AS Roma untuk posisi winger, Alex Berenguer. Kabar dari Barcelona yang juga mengincar Leandro Paredes, komitmen baru dari Dybala, dan tentunya beberapa kabar menarik dari AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A lainnya. Posisi winger adalah posisi yang jadi titik lemah AS Roma di musim lalu, di mana De Rossi kini harus mencari winger kelas wahid untuk meningkatkan prestasi AS Roma. Setelah mengincar Chiesa dan beberapa nama lain yang dikaitkan dengan AS Roma, kini nama winger Athletic Bilbao Alex Berenguer jadi salah satu incaran AS Roma untuk dapat menggantikan Stefan El Shaarawy. Sementara itu, nama gelandang andalan AS Roma Leandro Paredes yang berhasil tampil dengan baik di musim lalu, khususnya di paruh kedua, kini jadi incaran raksasa Spanyol Barcelona. Barcelona yang tengah mencari gelandang baru yang berpengalaman tampak cocok dengan Paredes yang di musim lalu berhasil mencetak 5 gol dan 8 assist. Di lain pihak, rekan senegara Paredes, Paulo Dybala justru semakin yakin untuk bertahan di AS Roma. Meski memiliki rilis keluar dengan harga yang relatif murah, Dybala tampak siap menunggu pengganti Solvi dan menerima tawaran kontrak baru, meski tentunya dengan beberapa penyesuaian gaji untuk Dybala. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Inggris, di mana AS Roma dikabarkan mencoba untuk membawa gelandang City yang sudah jarang dimainkan, Calvin Phillips. Calvin yang tampil buruk di musim lalu tampak harus mencari klub baru, dan kini AS Roma mencoba hal tersebut namun tampak sulit mengingat harga tinggi dari pemain asal Inggris tersebut. Masih dari klub Inggris Manchester City, nama pengganti Spinazzola tampak jatuh ke bek kiri City yang sudah jarang dimainkan, Sergio Gomez. Gomez sendiri sudah tidak masuk skema City untuk musim depan dan kini diincar hanya oleh dua klub, AS Roma dan juga Real Sociedad, dan dijual dengan harga 10 juta euro yang tentunya masuk di kantong anggaran belanja AS Roma. AS Roma, khususnya Dele De Rossi, tampak sangat ingin untuk mendatangkan striker muda Nigeria, Samu Omolodion. Meski harus ditebur dengan harga yang tidak murah, Omolodion kerap disandingkan dengan striker top seperti Lukaku ataupun Osimhen dalam versi yang lebih muda. Kabar terakhir untuk edisi kali ini ditutup dengan kabar Calafiori yang tampak akan segera terbang pindah ke Arsenal, meski juga mendapat minat dari PSG dan juga Chelsea. Calafiori yang dibuang oleh Jose Mourinho dulu, kini tampak bangkit dan menjadi back mahal dan incaran klub-klub ternar Eropa seperti Arsenal, PSG, Chelsea, bahkan Juventus. Tifosi Gelorosi, sekian berita untuk edisi kali ini. Komen untuk berikan pendapat Anda tentang Alex Berenguer ataupun Samu Omolodion yang jadi incaran De Rossi untuk musim depan. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A lainnya. Forza Roma! Can't wait, our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I